Coba, bayangkan gimana jadinya kalau suatu hari kamu terbangun dan semua yang ada di sekelilingmu berwarna pink. Maksudku, benar-benar pink, bukan cuma bayanganmu aja. Segala sesuatu mulai dari dinding, tempat tidur, meja, kursi, dan bahkan pakaian yang kamu kenakan akan berwarna merah muda. Apa kamu bisa hidup di dunia seperti itu selama seminggu penuh? Pikiran pertamamu mungkin begini, apa ada yang salah dengan mataku? Bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah tidak. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan penglihatanmu, kemungkinan besar kamu nggak akan melihat cuma satu warna selama sisa hidupmu. Sebagian besar orang yang buta warna terlahir seperti itu. Meski ada beberapa kasus yang jarang terjadi di mana kamu bisa mengembangkan kondisi ini di kemudian hari. Dan bahkan orang-orang yang benar-benar buta warna melihat dunia hanya dalam warna hitam, putih, dan abu-abu. Kebanyakan orang yang buta warna punya masalah dalam melihat warna-warna tertentu. Kesulitan terbesar mereka adalah membedakan rona warna yang sama. Tapi, mari kita kembali ke dunia pink kita ya. Apakah pink adalah warna yang istimewa bagi otak kita? Saat berpikir tentang benda-benda berwarna pink, kemungkinan besar kamu akan mengaitkannya dengan emosi seperti cinta dan kebaikan. Dalam beberapa kasus, melihat warna pink dalam jangka waktu yang lebih lama bisa membuat orang merasa lebih gelisah. Dalam olahraga, tim-tim diketahui sering mengecat ruang ganti tim lawan dengan warna pink sebagai upaya untuk mengurangi energi dan performa mereka. Taktik ini diterapkan oleh seorang pelatih Amerika yang percaya bahwa ruang ganti yang serba pink akan mengacaukan pikiran tim lawan. Gimana kalau aku bilang bahwa warna pink yang kamu lihat saat bangun tidur ini punya kekuatan khusus? Pada tahun 1970-an, seorang ilmuwan bernama Alexander Sauss menemukan sebuah warna yang membuat orang merasa tenang dan rileks. Setelah melakukan banyak eksperimen untuk menguji efek warna yang berbeda terhadap perilaku orang, dia menemukan warna spesifik yang dia namakan Pink Sauss. Studinya menunjukkan bahwa ketika orang melihat warna cerah, otot-ototnya melemah, tapi waktu melihat warna biru, kekuatan mereka kembali normal. Sauss membicarakan hal ini dalam kuliah umumnya dan bahkan menayangkannya di TV. Dia mengundang seorang binaragawan dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa melakukan satu pun bicep curl setelah menatap warna pink. Sauss sangat yakin dengan penemuannya, sehingga dia bahkan menyarankan agar penjara-penjara mengecat sel tahanan dengan warna pink untuk menenangkan orang. Dua petugas di penjara Amerika Serikat menguji gagasan ini dengan mengecat satu sel tahanan dengan warna pink dan menemukan bahwa beberapa narapidana menjadi lebih tenang setelah berada di dalam sel berwarna pink selama 15 menit. Bagaimanapun, penelitian asli Sauss belum terbukti kebenarannya oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa mengujinya sendiri. Nggak ada cara tertentu untuk mengetahui bagaimana reaksi otak saat kamu tinggal di dunia pink selama sehari, seminggu, atau bahkan sebulan penuh. Itu semua berkaitan dengan pengalamanmu sebelumnya dengan warna ini. Kalau pengalamanmu menyenangkan, kamu mungkin akan suka tinggal di lingkungan berwarna pink. Tapi mungkin akan terasa berat bagi matamu setelah sekian lama. Tapi kita nggak bisa bilang juga kalau warna yang ada di sekeliling kita nggak memengaruhi kita. Carl Jung, seorang psikoanalis Swiss yang terkenal mengembangkan teori psikologi warna yang juga dikenal sebagai teori warna Jungian. Dia percaya bahwa setiap warna memiliki arti yang berbeda di pikiran kita dan punya kekuatan untuk mengungkapkan pikiran yang lebih dalam. Dia berpendapat bahwa warna dapat digunakan untuk memahami pikiran dan perasaan terdalam seseorang. Sebagai contoh, dia menganggap warna biru sebagai warna yang formal dan tepat, sementara warna hijau bikin orang merasa santai dan sabar. Saat melihat warna kuning, orang menjadi lebih mudah bergaul. Dan kalau kamu suka warna merah, itu berarti kamu kompetitif dan berkemauan keras. Pink bukanlah satu-satunya warna yang telah diteliti orang untuk melihat efeknya pada otak. Mari kita ambil warna hijau sebagai contoh. Apa kamu akan merasa lebih baik kalau hidup di dunia hijau? Melihat warna ini sebenarnya bisa membantu kamu lebih fokus.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang beristirahat sejenak untuk melihat gambar-gambar hijau seperti pohon atau rumput lebih bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas yang membosankan dan membuat lebih sedikit kesalahan. Ini karena warna hijau adalah warna yang menenangkan, yang mudah dilihat oleh mata dan otak kita. Ini adalah warna yang sering kita temukan di alam, jadi nggak heran kalau sebagian besar kita menganggapnya menenangkan. Sedangkan untuk warna merah dan oranye, kita harus menggunakannya secukupnya. Jadi nggak ada rumah oranye buat aku ya, makasih. Warna-warna ini bisa bikin kamu merasa lebih berenergi dan aktif, tapi kalau terpapar terlalu banyak, bisa berdampak buruk. Para peneliti menyimpulkan bahwa dikelilingi warna merah atau oranye dalam jangka waktu yang lama bisa membuat kita rewel. Oh iya, jangan lupakan warna biru. Warna biru bisa membuatmu merasa tenang dan santai, tapi juga bisa membuat kamu merasa suram, terutama pada zona biru yang lebih gelap. Bangun di dunia berwarna biru bisa jadi masalah tersendiri, tergantung pada zona birunya. Belum lagi ada cahaya biru. Ini adalah jenis cahaya yang dipancarkan layar. Seringkali hal ini dapat berdampak buruk bagi tidurmu karena cahaya tersebut bisa menipu otakmu untuk berpikir bahwa saat itu masih siang hari. Hal ini bisa menyulitkan tubuhmu untuk memproduksi hormon yang kamu butuhkan untuk tertidur pada jam yang tepat. Untuk menghindari masalah ini, sebaiknya hindari layar dengan cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gimana dengan mata kita? Apakah menatap warna yang sama dalam jangka waktu lama itu baik untuk kita? Gak juga. Kalau kamu melihat satu warna dalam waktu yang lama, misalnya, hal ini mampu mengubah cara kamu melihat warna lain. Dahulu, orang-orang menggunakan layar komputer lama yang menampilkan banyak warna hijau. Karena sering terpapar warna ini selama jam kerja normal, orang-orang akhirnya melihat segala sesuatunya berwarna ungu untuk sementara waktu setelah mereka berhenti menggunakan komputer. Penjelasannya sederhana, bagian mata yang bertanggung jawab untuk melihat warna hijau menjadi lelah. Lantas, ini akan digantikan oleh bagian mata lain yang lebih banyak beristirahat, bagian mata yang bertanggung jawab untuk warna merah dan biru. Apa yang kamu dapatkan jika menggabungkan warna merah dengan biru? Benar, ungu. Sekarang ini, kebanyakan orang menggunakan layar komputer berwarna putih dengan huruf hitam. Jadi, masalah ini nggak terlalu sering terjadi. Perubahan dalam penglihatan kita ini juga dijelaskan oleh efek McCullough. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika orang melihat perubahan warna suatu benda setelah dilihat dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 1965, Celeste McCullough menemukan bahwa jika kita melihat garis-garis berwarna terlalu lama, hal ini dapat memengaruhi cara kita melihat sesuatu selama berbulan-bulan. Eksperimennya melibatkan orang untuk melihat garis-garis berwarna, kemudian garis-garis hitam dan putih. Kalau melakukan ini cukup lama, kamu akan melihat garis-garis monokrom jadi berwarna juga. Sama seperti lampu kilat kamera, yang bisa membuat penglihatan kita menjadi buram untuk sementara waktu. Efek ini bisa bertahan lama kalau kita melihat garis-garisnya terlalu lama. Apakah warna yang kamu tatap membuat perbedaan pada penglihatanmu? Gak juga. Gak ada bukti yang menunjukkan bahwa warna tertentu dapat memicu efek McCullough. Efek ini lebih disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti perubahan cara otak memproses informasi visual, kelelahan otot mata, dan perubahan cara retina mata merespons cahaya. Gimana dengan cahaya? Paparan sinar matahari memang penting untuk kesehatan kita, tapi kamu pasti pernah mendengar ini sejak kecil. Jangan menatap matahari secara langsung. Apa memang ada bukti bahwa hal itu memengaruhi mata kita, atau hanya mitos belaka? Ternyata itu memang berbahaya. Saat kamu menatap matahari dalam waktu yang lama, sinar ultraviolet masuk ke matamu. Kemudian sinar itu masuk melalui lensa internal ke retina dan mencapai bagian belakang mata. Saat jaringan yang peka terhadap cahaya ini terpapar sinar UV, jaringan ini bisa rusak. Kamu akan melihat bintik-bintik lebih lama atau bahkan mengalami kerusakan penglihatan permanen. Proses ini dapat terjadi dengan cepat, bahkan hanya dalam beberapa detik setelah kamu menatap matahari secara langsung.